Terus ini kondisinya itu anu guys, bodinya udah berkarat. Terus ininya itu plastik ya guys. Ini bukan kaca tapi plastik mika. Terus ini kromnya itu untuk anu guys, menutup mikanya ini ya guys, dikaitkan sini. Ini kondisinya itu anu guys, yaitu butuh perbaikan lagi untuk servis ya guys ini guys. Tapi untuk body ini lu utuh semua ya guys ini. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi dengan channel Kenopat. Kali ini saya akan membahas ini jam mobil Toyota hardtop yang jadul ya guys. Ini mobilnya itu masih menggunakan manual ya guys, belum digital. Modelnya seperti ini bodinya seperti ini ya guys. Nah ini masih jadul ya guys, masih analog. Ini kondisinya itu kemarin saya bongkar itu anu guys, apa itu platinanya itu masih hidup tapi anu guys, untuk settingannya itu belum ketemu guys ini guys. Nah ini untuk mencolokkan anu ya guys, mencolokkan plus minus dari aki. Nah ini pakai ini ya guys, ini plus minus ya, dalamnya itu model kumparan terus ada platinanya. Nah ini untuk memutar jarumnya ya guys, jarum detikan, menit, dan jamnya. Ini kondisinya itu masih muter, ini kalau dibenerin itu masih bisa ya guys ini guys. Nah, ini jam analog untuk mobil Toyota hardtop, bisa juga untuk mobil yang lain ya guys, untuk custom saja guys ini guys. Terus ini kondisinya itu anu guys, bodinya udah berkarat. Terus ininya itu plastik ya guys, ini bukan kaca tapi plastik mika. Terus ini kromnya itu untuk anu guys, menutup mikanya ini ya guys, dikaitkan sini. Ini kondisinya itu anu guys, yaitu butuh perbaikan lagi untuk servis ya guys ini guys. Tapi untuk body ini lu utuh semua ya guys ini guys. Oke, ini jam untuk mobil Toyota hardtop, bisa juga untuk mobil yang lain atau custom di motornya juga bisa, tergantung penerapannya ya guys. Oke, ini sekedar informasi saja ya guys dari saya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.